Mendekati hari lebaran, pasti bagi para ladies mempercantik diri nih, biar kelihatan cetar saat bersilaturahmi. Bahkan ada yang sampai viral, setelah ada war takjil, sekarang ada war salon loh. Waduh, Sobat Antara yang bingung mau treatment di mana dan mungkin lagi perjalanan mudik ke Bogor, mau sekalian nyalon bisa banget loh. Lo mau beauty cafe bisa jadi salah satu opsi. Salon kafe yang berdiri sejak 2022 tersebut berlokasi di Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 33 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Sandi, salah satu pemilik Lomau Beauty Cafe, mengatakan saat bulan Ramadan banyak pengunjung yang datang untuk ngabuburit sambil nyalon, seperti manicure, pedicure, kemudian buka bersama teman-teman di kafe yang juga bagian dari salon. Dan menyambut Lebaran ini lumayan ramai sih kita. Peningkatan kurang lebih bertambah sekitar 50% lah. Iya. Lebih ke salonnya sih ya. Iya. Biasanya sih saya acara keluarga atau enggak mau acara-acara formal gitu sih kesini. Kalau buat tempatnya ngabuburit sih enak ya, maksudnya nggak ngebosenin juga di sini, bisa sambil dengerin musik terus sambil mini pedi di sini sambil nungguin azan maghrib. Kafenya memang kita juga pernah ada bukber di sini gitu. Untuk makanannya sih buat harga segitu worth it juga gitu. Minumannya juga enak lah gitu, maksudnya terus tempatnya juga nyaman sih buat dia kan jadinya semi indoor ya, semi outdoor gitu. Nyaman juga sih kalau buat kumpul sama teman-teman ya. Para pelanggan pun merasa puas karena dengan harga yang terjangkau bisa mendapatkan hasil maksimal. Saya pun ikut penasaran dan ingin membuktikan sendiri salah satu treatmentnya. Jadi saya udah coba nail polish yang warna biasa dan ini nih hasilnya. Gimana Sobat Antara? Tertarik mencoba nggak nih? Semoga bisa jadi referensi Anda ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Setianka Harfiana, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.